Di halaman, bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon kata aluan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Siti Suhaila binti Muhammad Nawawi untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator kita, yang berusaha, Puan Pengetua, Puan Nurihanuddin, PKPK Ustaz Aidi, PKM Puan Jalila, PK Koko Cikgu Sabhi, PKPK Cikgu Zaiham, guru-guru kanan, tak lupa yang diraikan Cikgu Rosni dan guru-guru dan guru sekalian. Saya wakil kelab Mutiara ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua guru yang sudi hadir pada majlis kita hari ini. Okay, seperti kita maklum, Cikgu Rosni akan mula bersara pada bermula 31 Julai 2021. Sekolah kita akan kehilangan satu pemata yang amat berharga. Cikgu Rosni merupakan seorang yang dedikasi dengan tugasnya dan sentiasa menabur bakti untuk anak didiknya. Kami berharap Kak Rosni akan diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan nanti. Sentiasalah ingat kami di sini. Kalau free-free tu bolehlah datang berkunjung, buat kenduri ke, kan? Okay, akhir kata, salam sayang dari kami semua untuk Kak Rosni. Maaf kerana tidak dapat menyediakan majlis yang meriah buat persaraan Kak Rosni. Maaf, saya selaku wakil kelab guru memohon maaf di atas segala kekurangan dan semoga kita akan bersua lagi di lain hari, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan pada Puan Suhaila di atas apa yang ringkas dan padat tadi. Okay, seterusnya, tidak sempurnalah majlis kita jika kita tidak mendengar kata-kata hikmah daripada Puan Pengetua kita. Sudilah Puan jalan berlapan di malam. Sudilah Puan beri ucapan kata aluan pemanis kalam. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Norehan binti Nordin selaku Pengetua SMP Dato' Haji Hassan Noh untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengerusi majlis dengan alunan pantun yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang diraikan Puan Rosni binti Osman, guru SMP Datuk Haji Hassan Noh yang berusaha penolong kanan hal ehwal murid Puan Jalilah binti Harun yang berusaha Tuan Haji Sabihi penolong kanan co-curriculum yang berusaha penolong kanan pendidik KAKAS Inti Zahar Masri, Kaisan guru-guru kanan, guru-guru, kaunselor dan AKP SMP Datuk Haji Hassan Noh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada hari yang berbahagia ini untuk meraikan majlis persaraan Cikgu Rosni binti Osman yang kita semua kasihi. Semoga majlis persaraan yang diadakan pada hari ini, walaupun melalui alam maya, ianya menjadikan satu sesuatu yang amat bermakna, bukan sahaja kepada guru-guru, bahkan juga kepada AKP SMK Datuk Haji Hassan Noh. Sesungguhnya seluruh warga sekolah amat menghargai segala jasa dan bakti serta keringat yang dicurahkan oleh Cikgu Rosni. Perkhidmatan dan sumbangan Cikgu Rosni yang tidak pernah kenal erti penat lelah telah membawa SMK Datuk Haji Hassan Noh ke satu tahap yang lebih baik dan membanggakan pada hari ini, iaitu sebagai
sebahagian daripada guru bahasa Melayu yang dan sejarah yang menempa nama SMK Datuk Haji Hassan Noh di tahap top 10 peringkat daerah Seberang Perai Utara bagi peratus lulus SPM 2020. Dalam hal ini, kita amat terhutang budi kepada perkhidmatan, pengorbanan dan kejayaan yang telah disumbangkan oleh Cikgu Rosni sepanjang berkhidmat di sini. Hadirin yang dirahmati semua, matahari mengajar kita bahawa setiap pertemuan yang hangat terdapat sebuah perpisahan yang indah. Kami percaya, walaupun amat berat dan menjedihkan dan bukan sedikit air mata yang akan tumpah selepas ini, tetapi perpisahan sebenarnya mengajar kita erti keikhlasan dan kedewasaan dalam kehidupan. Justru, kita pasti akan mengenang kembali saat-saat ketika bersama dan tetap akan menjadi satu memori yang tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Begitu juga halnya dengan keberadaan kita bersama-sama yang diraikan pada hari ini. Semuanya akan terhimpun menjadi sejarah dan terukir jitu dalam sanubari semua warga SMK Datuk Haji Hassan Noh. Pasti warga guru SMK Datuk Haji Hassan Noh merindui ketegasan, senyum tawa, kata-kata hikmah, petua-petua dan nasihat Cikgu Rosni. Masa terlalu pantas berlari. Tidak terasa bahawa sudah lebih kurang 3 tahun yang diraikan Cikgu Rosni menabur bakti dan jasa di SMK Datuk Haji Hassan Noh ini. Kadangkala akibat kesibukan dengan tugas seharian dan pelbagai komitmen yang kita tempuhi menyebabkan kita tidak terasa dan tidak terperasan bahawa begitu pantasnya masa berlalu. Kini dan hari ini, warga SMK Datuk Haji Hassan Noh akan kehilangan seorang guru yang berwibawa dan berdedikasi. Kehilangan ini pasti akan dirasai. Patah tumbuh, hilang berganti. Namun yang hilang akan tetap abadi dalam memori dan yang tumbuh menggantikan pula diharapkan dapat meneruskan lagi legasi SMK Datuk Haji Hassan Noh, insya-Allah. Hadirin yang berbahagia, kita semua pastinya akan merindui gelak tawa dan senyum manis Cikgu Rosni. Memories last forever. Never do they die. Friends stay together. Never say goodbye. Semoga hubungan silaturahim ini akan berkekalan sepanjang zaman. Pada kesempatan ini, saya bagi pihak semua warga SMK Datuk Haji Hassan Noh merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang diraikan Cikgu Rosni atas sumbangan dan komitmen sepanjang tempoh perkhidmatan di sekolah ini. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpah rahmatnya dan peliharaannya kepada Cikgu Rosni. Semoga dipanjangkan usia, diberikan kesihatan tubuh badan. Semoga sentiasa bahagia di samping keluarga tercinta dan dipermudahkan segala urusan pada setiap masa. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan usaha murni yang telah dicurahkan. Saya juga mewakili semua pentadbir dan guru-guru ingin memohon kemaafan andai tersilap kata. Maafkan kami jika ada perlakuan dan tutur kata yang menyinggung perasaan. Segala jasa bakti Cikgu Rosni sepanjang di sekolah ini pasti akan dikenang. Cikgu Rosni,
dalam menimba dan memberikan pengertian hidup kepada anak-anak bunga bangsa di abad ini dan generasi muka warisan merdeka. Jasa dan budimu mewangi bagaikan bunga-bunga di taman suci. Patah tumbuh hilang berganti, engkau wariskan dengan sumpah dan darah mengalir dalam mewasiatkan barisan pendidik, dalam memanjatkan kesejahteraan, dalam mengkeramatkan kedaulatan merdeka demi bangsa teragung dan tanah pusaka tercinta. Duhai tokoh yang amat berjasa, engkaulah pendidik, pembentuk dan penyuluh alam mentari bangsa mengerlipkan cahaya di malam suram. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara masak, esok jangan rindu-rinduan. Ayam itik di pinggir hutan, nampak dari tepi telaga. Nama yang baik menjadi kenangan, 1000 tahun terkenang jua. Selamat bersara yang diraikan Cikgu Rosni daripada kami semua warga SMK Datuk Haji Hassan Noh. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua di atas ucapan beliau yang penuh bermakna dan hebat sekali tadi. Ia bukan sahaja menyentuh hati Puan Rosni tetapi juga terasa sayu di hati kita semua. Semoga memori bersama tetap dalam ingatan walaupun kita tidak lagi bersama. Seterusnya, tibalah masanya yang dinanti-nantikan. Kita ingin mendengar butir bicara daripada orang yang diraikan pada hari yang bersejarah ini, iaitu Puan Rosni binti Osman. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan, sudilah puan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Rosni untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Jamaliah Burhan. Yang dihormati Puan Pengetua, Puan Norehan Binti Nordin. Pentadbiran Ustaz Aidil, Cikgu Jalilah Harun, PKM, Encik Matuk Sabri, PK Co-Curriculum, dan Encik Zaiham. Mula kali saya ucapkan assalamualaikum dan terima kasih kerana tersentuh hatilah dengan ucapan Puan Nerehan. Dalam PKP dan COVID ni, saya bersara secara perlahan-lahan, orang kata. Kerana sedang mengatur hidup lah. Macam tak tergesa-gesa. Jadi ambil masa yang lama untuk rehatkan diri. Jadi alhamdulillah lah. Allah atur tu cantik lah, orang kata. Terima kasih juga tak terucap kepada guru kanan yang banyak juga membantu saya lah. Terutama guru kanan bahasa Melayu, guru kanan sejarah, guru-guru bahasa Melayu, guru-guru sejarah dan guru-guru lain lah sepanjang saya berada di sekolah tahun 2018. Kehadiran saya di situ bagaikan dinanti-nantikan kot oleh sekolah Datuk Hassan Noh selepas saya diarah berpindah atas faktor perkhidmatan. Saya pun tak jangka akan berada di sekolah tersebut sebab saya menjangkakan akan berpencen di sekolah lama.
kedatangan surat melalui WhatsApp pada semasa saya memeriksa kertas sejarah SPM 2017 amat memeranjatkanlah. Jadi semasa berpindah ke sekolah Hasanah tu rasa macam berat hatilah sebenarnya. Tapi apakan daya, orang dah tak sudi, jadi saya berpindah jugalah. Jadi atas pindah saya tu, saya sebenarnya saya memang suka, orang jenis suka buat kerja. Jadi saya, bila saya tengok result mula-mula tu memeranjatkan jugalah. Jadi saya ambil satu komitmen di mana saya biasa buat di sekolah lama. Program-program yang saya buat tu sebenarnya saya dah buat di sekolah lama. Jadi saya teruskan saja. Jadi macam tidak ada masalah lah. Hanya kelas malam pun memang sekolah lama saya buat. Jadi saya teruskan juga lah di sekolah. Hanya waktu COVID ni saya tak sempat nak buat. Jadi saya memang begitu terharu lah sambutan yang diberikan. Jadi saya satu saja saya berpegang kepada prinsip. Selagi saya ada usaha, saya yakin insyaAllah anak murid saya akan berjaya. Walaupun saya rasa dalam perisai SPM percubaan tu macam nampak sayup sangat. Tapi saya ada satu komitmen. Saya yakin mereka boleh lulus kecuali kalau mereka tu tidak menulis. Saya tak boleh buat apa. Sebab tu masa keputusan 2018 tu, saya memang ralat sangat. Sebab dua pelajar kita tu gagal sebab tidak menulis. Memang tidak tulis. Saya tanya betul-betul memang tidak tulis. Jadi dua yang kelas Seroja, satu kelas Cempaka, satu kelas Anggrek tu memang tidak menulis. Yang tu saya rasa saya memang alat. Sedangkan saya datang daripada sekolah yang saya pegang 100% keputusan. Jadi itu yang saya, tapi saya bersyukurlah keputusan tu naik cara mendadak. Dan saya gembira lah, gembira. Memang terlalu gembira. Sebab saya tak jangka keputusan tu akan naik dan dua gagal. Kemudian pada tahun 2019, seorang gagal. Yang tu memang saya pun dah jangka akan berlaku. Sebab dia memang tidak jawab rumusan. Jadi kalau pelajar tak jawab rumusan, memang kita tak boleh nak tolong. Walaupun saya dah tolong dah dalam ujian lisan, saya bagi markah tinggi. Ujian lisan anak murid saya bagi markah tinggi. Tapi apakan daya, akad tu yang usaha kita boleh buat. Okay. Jadi pada 2020, keputusan pun macam tu juga. Sebab sebelum exam, pelajar tu memang dah bagi tahu saya dia tidak faham apa-apa. Jadi saya minta maaf dah banyak-banyak. Saya dah usah setakat yang termampu lah yang saya buat. Tapi sebab saya menggunakan program yang paling mudah. Sebab bagi saya, bila saya mengajak kelas belakang yang paling lama lah, saya mengajak 20 tahun, 30 tahun sekolah lama. Jadi saya boleh agaklah dia punya cara pemikiran pelajar untuk jawab soalan tu. Saya guna teknik yang lama. Saya tak pakai buku lah. Jadi saya minta maaf lah kepada cikgu-cikgu lain sebab saya memang ikut pelajar lah. Jadi kalau selepas ni, selepas pencen, kalau nak minta tolong saya, saya boleh bantulah untuk kelas-kelas yang kita rasa kita boleh push untuk lulus lah. Takat tu saya boleh bantulah. Sebab saya punya ada satu kemahiran dari segi tata bahasa. Tata bahasa dan rumusan tu memang kemahiran saya lah. Sebab saya duduk bagi ceramah pun dua benda tu saja yang saya bagi dekat melalui UKPD. Yang tu saya bagi dekat sekolah-sekolah pun saya bagi dua benda tu je. Tata bahasa dan rumusan itu saja yang boleh naikkan markah pelajar. Kemudian saya memohon maaf lah itu ada kesalahan tata cakap lah, terkasar ke, yang menyentuh perasaan. Saya juga memaafkan semua kesalahan kawan-kawan saya. Saya tak simpan dalam hati. Kalau saya ada hutang-hutang apa, tolong maklumkan sebab saya rasa saya tak ada hutang lah. Tapi mana tahu kan kita tak sedar sebenarnya apa yang benar kita buat ni. Kemudian saya memang berdoa lah supaya keputusan SPM tahun 2021 ni akan ada pembaikan lah. Sebab kita dah usah dekat mana yang mampu boleh buat. Semalam saya pergi dekat pengawas keselamatan. Saya hantarlah duit hadiah kepada anak murid saya, dua Seroja, dua Cempaka dengan dua C sebagai satu hadiah lah sebelum saya nak pencin. Jadi saya bagilah untuk keseronokan lah. Lepas ni kelas saya Cikgu Sabi akan ambil lah. Kemudian
saya juga sedih lah sebenarnya, sedih walaupun khidmat tu tak apa 3 tahun kan, tapi kita macam terbayang lah budak-budak yang perlukan khidmat kita kan. Jadi saya macam beritahu pelajar lah kalau ada masalah WhatsApp lah cikgu, cakap mana cikgu boleh tolong, cikgu tolong lah. Tapi saya lepas ni saya ada perancangan saya sendiri lah. Saya rasa setakat tu lah sebab saya tak pandai bermadam-madam macam Puan Norehan, macam Cikgu Suhaila. Jadi saya ucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh oleh Kelab Mutiara pada anak murid saya yang bagi juga 5 seroja dengan 5 seroja untuk 2 hadiah. Saya berharap cikgu-cikgu akan bertambah ceria, bahagia bertugas di sekolah tersebut. Sekian. Terima kasih. Okay, itulah dia kata-kata penutup dan sayu daripada seorang yang akan meninggalkan alam pekerjaan dan sekaligus meninggalkan status sebagai penjawat awam dan akan menempuh hidup baru bersama keluarga tercinta. Terima kasih Kak Rosni di atas ucapan yang penuh bermakna tadi dan diiringi juga dengan suara latar belakang yang agak meriah. Jadi bagi untuk memantapkan lagi majlis kita, kita teruskan agenda agenda kita yang seterusnya untuk menjamu mata serta halwa telinga kita dengan mengikuti persembahan yang telah disediakan oleh rakan-rakan ahli Kelab Mutiara SMK Dato' Haji Hassanov. Dipersilakan.
Okey, begitulah selesainya persembahan yang kita saksikan. Terima kasih diucapkan kepada semua ahli Kelab Mutiara SMK Dato' Haji Hassan Noor 2021 yang telah bertungkus lumus dan memberikan kerjasama yang erat untuk menyempurnakan persembahan dan juga sekaligus majlis ini. Dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka majlis hari ini menutup tirai. Mengait rambutan menggunakan galah, disimpan bersama buah berangan. Walau sezarah silap dan salah, harap dimaafkan, disimpan jangan. Subuh hari memetik kangkung, kangkung dipetik bersama serai. Setelah bermusim kita berkampung, tiba masanya kita bersurai. Pohon mempelam lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Allah bertemu jua. Saya akhiri majlis ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.